pantulan. Mana pantulan? Lihat pantulan gedungnya aja. Itu gedung. Loh. Itu gedung siapa? Itu Cube dong lo lihat di bawah. Itu gedung di mana? Lihat itu apa itu? Oh iya ya, kok gedungnya itu beda gedung sama siapa? Di atas. Itu apaan pantulan? Check sound kuki kungga kuki king. Tahun apa nih? Apaan lo? 2013 ya? 2013, Chris. Kaget anjir. Rilis Chris. Kaget gua. GTA 5 Chris. Repot guys. Kita balik ke November 2013. Gila. Tidak mungkin. Tidak mungkin di 2022. Buktinya mana? Kenapa ini game masih ada? Kalau 2022 tidak mungkin. Ini pasti sudah GTA 7. Lihat, lihat loadingnya. Masih lama. Katanya 30 detik. Game baru akhir kita setelah sekian lama nunggu. GTA dari GTA 4. Nanya sego. Nanya sego. Bener kan? Nanya sego. Gila. Fidelity apa? Mana? Fidelity itu paling bagus. Ray Trace. Iya dong, performa RT dong. Fidelity harusnya 4K. Oh gitu? Iya. Lu tepat tuh. 60 FPS. Texture red. Ray tracing lihat tuh. Gila. Gila men. Gila, beda jauh ya. Sama. Mati lo, matian lo. Gila, gua kayak udah tahu polisi dari mana aja. Oh, baru lo ini. Game baru kan? Game baru, baru semalam. Semalam dong. Yeah, loadingnya cepet ya. Banget. Gila. Mama mana? Tekstur. Matanya sama. 8K. Sofanya sofa. 8K. Lembit. Katanya R60 FPS 4K mana? Oh, airnya. Enggak, saya enggak kelihatan sebenarnya. Sama aja ke PC emang enggak kelihatan. Mukanya makin tua, lihat. Ada kerutan sini. Nah, tapi kalau mau jujur ya, akhirnya paling enggak di konsol bisa 60 FPS. Iya, benar. Enggak udah, coba pas cepat apa? Tuh doang udah sempat 30. 30. Nah, masalahnya enggak bangga karena gua 60 FPS udah gua rasain juga di PC. Jadi ya. Di PS3 kan enggak 30 FPS. Ada eksklusif PS. PS4 itu PS4 apa bedanya ya? 30. Tetap 30 FPS. Enggak bisa enggak bisa dimod lagi kalau di konsol. XX di skip. Skip lah. Skip kelamaan. Oh, itu air laut deh. Gua pengen tahu. Nah, balik. Air balik. Gagal dong misi. Biarin aja. Enggak, justru habis ini aja nih, habis ini. Makanya kita pengen cepetan. Gua kan ray tracing di jalanan juga kelihatan dong. Apa gunanya ray tracing kalau ray tracing? Mobil. Kita lihat mana? Mana? Oh ya. Pantulannya tapi juga low. Mana tuh? Enggak pantul. Ray tracing-nya tadi ada tadi rumah ungu tadi dikit tadi ada. Cuma low. Ray tracing itu kan ada low, medium sama supra low. Tuh pantulan itu ya? Sama high. Tuh lihat. Kok gitu? Blur. Kalau pakai new ray trace ada bener kok. Benar. Ada ray trace. Oh, ada. Ray trace-nya di mobil ada tuh. Lu tahu ray trace kan penuh tuh. Dia cuma tahu ray tat. Lalu tahu ray trace itu kayak balapan ada seperti. Kenapa ngompor lagi? Ray trace film. Ray trace. Oh, dia kan lucu. Wah, tadi. Yang ada robot insert. Ya. Yang ngelawak ya robot actionnya paling buat gitu ya. Bukan lancip, bodoh lah. Orang tuh ngelawak keep it simple gitu loh. Dia ribet lawakannya. Wih, rentes loh pantulan mobil ini. Mana? Ada kecil. Ini maksudnya medium di PC. Enggak, mending ini low. Ini low. Ini ray trace banget. Kalau lo mau lihat ray trace high tuh satu kalau PC lo pakai. Iya. Apa yang di PS5 Cyberpunk bagus ray trace-nya? Fidelity mod. Ini lo yang modnya apa? Ini yang 60 FPS ray trace. 60 FPS ada ray trace? Ada, tapi enggak tahu deh itu kalau yang Fidelity maksudnya ray trace bukan tuh. Fidelity itu 4K kayaknya. 4K, tapi nggak tahu dia. Masalahnya 60 FPS itu kan nih, sampai 30. Tiga puluh. Yang tahun 2013. Di game tahun 2013 mati loh. Mati. Yang di PC bisa ultra pakai GTX 1050. Itu. 1050 iya ultra anjir. Ya. Dan lo disuruh bayar $10 untuk naikin FPS men. Ya. Bentar. Enggak, bukan maksud gua PS4 itu kelebihannya apa ya? Nggak ada. Banjir, becekan. Resolusi. Iya, hujan. Resolusi dan ada becekan kalau hujan. Kalau GTA di PS3 enggak ada becekan. Duh, bayangan coba lihat. Retracing. Oh, mana retracing? Mana? Oh, pantulannya. Mana? Hotel. Mana retracing?
Itu kayak basah nyet. Iya kayak becek. Iya kayak becek itu bukan ray tracing kayak basah. Kalau ray tracing itu literally pantulan mobil lah coba. Ray tracing low, low banget. Low nih low banget. Beda. Lo ray tracing itu ada low, ada medium, ada high. Jelek banget ini serius. Ini mah low parah. Low parah ini. Ini enggak harusnya udah enggak level di PS5. Ini diketawain nih emang game PS3 sih. Enggak tuh sih. Sekarang udah ini nih enggak bisa. Ini putih banget. Masalahnya di PS5 tuh udah ada Horizon Forbidden West. Iya. Cyberpunk udah betulin. Iya benar-benar. Dari R8 itu kelihatan cuy. R8 itu bagus cuy. R8 maksudnya coba nih kalau ray tracing ada dong pantulan mereka nih. Tapi bagus. Pantulan mereka ada dong di mobil. Mana? Mana? Gelap mobilnya. Ini kelihatan. Si Jimmy putih banget, gila. Itu apaan? Orang sakit tuh gimana? Ya kan white. Lah. Gua ngomong tadi, gua sengaja. Diem dia, mati mancing. Udahlah. Dah. Langsung terjun laut. Kan antri di lamar dulu nih. Ngapain? Tinggal lah. Iya. Sama sih gua sebenarnya pengen tinggalin doang. Gua sampai hafal lu. Enggak guna-guna aja. Round to the niche, she got it. Sampai hafal. Yang jadi bensin lu. Jadi gua. What? Ya Allah, benar-benar apa sih bedanya? Enggak ada bedanya sama sekali. Serius. Kita kok itu tuh bedanya itu mata orang. Itu apa namanya? Gear lo. Kontrasnya gede, nek banget sih kontrasnya. Enggak, tapi ini kontrasnya di PS4 pun ada. Enggak cuma resolusi lebih gede aja udah, enggak ada lagi. Tapi sama FPS pakai jojo. Skip. Laut. Kita ke laut. Ada ini cheat hujan ya tau nggak? Cheat hujan. Oh cheat hujan. Cheat hujan apa ya? Cheat hujan coba gue pengen tahu aja. Cheat hujan cari Google cepat. GTA 5 cheat. Kalau enggak. Nggak ada gitu ya hujan. Hujan. Jangan bilang lu cari hujan. Pinter banget. Raining. Coba retrace. Mana retrace? Coba ada orangnya enggak? Kalau retrace. Retrace ada orangnya. Tolong. Tempat nih. Sama aja. Coba ada enggak bayangan gua? Bayangan gua ada enggak? Ini apa sih? Pak, kalau mati bilang, Pak. R2 XL1 L1 L2 L2 L2. Entar lu, ada bayangan dia enggak? Retrace. Enggak ada. Mana bayangannya? Mana retrace? Wow. Oke, coba ganti ke Fidelity. Fidelity 30 fps tapi bete nggak lo? Coba. Jadi ada performance sama Fidelity. Oh, ada banyak sih. 30 fps, mana pokoknya? Mana? Bacot Simon. Coba hujan. 30 fps tapi 4K. Tadi pilihannya ada apa nih? Udah 4K doang. Pilihannya ada apa? Fidelity, performance sama performance ray tracing, performance. Oh, ini ya tuh. Fidelity doang, ah. Lu enggak tekstur, tekstur ini ya, tekstur bawahnya. Udah itu doang. Coba tadi Fidelity yang RT coba. Tadi gua RT yang tadi kita semain ini tuh. Performance. Bukan, tadi lu performance. Enggak, gua performance RT yang tadi semain. Performance kan itu 60 FPS. RT. Yang ray tracing cuma di performance doang. Performance Fidelity tuh harusnya pakai ray tracing juga sama fokus. Harusnya coba lihat. Udah. Fidelity. Udah cepat 3 soalnya. Lah. Keren kan? Coba hujan. Hujan apa? L2X. L1. L2. Kotak. Mana? Ekstra sah. Topis. Ekstra sah nih. Cuni. Ini kan make it train kan? Make it train. PC ini PC. Bener-bener kok tadi, tapi kok cinta ekstra sah nih. Ekstra sah nih. Nah kita kelas dulu. Di prank sama Cit yang itu website lain dah. Coba Cit. Kita lihat Cit lah. Halo, Ba. Halo. Terus lu ketol ke pantai. Halo. Ya. Kenapa? Oke. Oh ya. Ntar kabar-kabarin aja. Baru nyampe rumah nih lagi nyobain game terbaik 2022 sampai akhir tahun. Itu chat sweater, makanya gila enggak ada bedanya. Itu chat sweater tadi. Coba. Lagi. Ya. Change sweater tadi. Coba R2X. Lagi sama. Cheat-nya lagi. R2X. Macam-macam. L1. L2. Kotak. Lagi. Clear, oke. Okay. Lagi. R2X. Lagi. Oh. Lagi terus, ini kan chat sweater doang.
Ah, Cloud Flatter lagi. Ah, lagi sekali lagi. Coba sampai Thunder deh. Mogi. Lagi. Overcast. Itu banyak jak ya. Cuacanya. Jeng. Nunggu becek, nunggu dulu, nunggu becek. Hujan kayak GTA. Kan nunggu becek. Itu becek tuh. Itu becek. Oh, ada retracing. Ada pantulannya. Oh, ada retracing. Enggak sih, itu pantulan ya, biasa sih sebenarnya. Pantulan yang becekan kayak gitu blok. Di PS4 ada. Iya sih. Di PC apalagi. Ya basically cuma ngerasain 60 FPS di PS5 udah. Di konsol 60 FPS pertama kali di PS5 udah. Buat dapat 60 FPS bayar berapa? $150 men. Harusnya versi PS4 kan lo bisa lo patch aja ya? Bisa lo patch aja lo. Enggak usah. Kayak Assassin's Creed Odyssey tuh 60 FPS gratis lo. Update doang lo. Ya. Aduh gua kenyang. Buat fans-fans Rockstar yang ngebelain ya. Gua juga fans Rockstar gua dulu. Orang beli sampai sekarang. Oh iya. Fans kamu. Iya, termasuk gua sih. Kamu fans. Mana? Mana ray trace bayangannya? Enggak ada. Kosong. Mana ray trace? Mana kendaraan enggak ada? Kendaraan enggak ada. Aturan tuh kalau hujan ada kendaraannya juga ada refleksi. Fidelity, ray trace, mana? Wah, penipuan internasional nih. Skyfall tuh apa ya Skyfall? Ya tahu dari langit ke bawah. Oh gitu. Performance lebih nggak apa? Skyfall nggak ada beda. Performance ini performance doang, emang nggak ada ray trace nya. Terbang nggak? Oh, nggak ada bedanya kan? Ada. Antara ray trace. PS4 doang. Iya sama ray trace sama biasa nggak ada bedanya, emang. Ray trace juga nggak ada, kadang-kadang. Kalau saya berpangan pas tes nyala langsung ya, mobilnya dibawa bayi ini. Coba ke air. Atau dia ini. Cloud. Pantai. Nih. Harusnya ada mobil dong. Gak ada. Tuh mobilnya nggak ada. Di cube. Cuman di cube doang. Atau di water dia retresnya nggak nyala. Retresnya cuma di bayangan doang. Jelek banget. Apaan sih Rockstar nih? Dan gue pay for 10 bucks. Game 2013. 2013 kok bagus. Ya Allah. Iya sih. Lihat. Tuh. At least di remake-nya yang GTA 3 San Andreas jalan kotak-kotak gitu jadi bulat. Mana? Tetap kotak-kotak. Oh, dia kan tukar kotak. Artinya kan secara polikan tetap game PS3. Emang PS3. Masa 4K-nya 30 FPS? Wah, nih. Males loh. Jancu. Iya, tambah sekuar. Mana? Helikopter cheat, lupa gua. Apa? Cheat helikopter? R1 bulat, R2 kali. Chris! R1 L2 gak jadi, kita kabur naik kapal aja. Kayak tukang kabur. Pas tuh ke kanan pantai yang lautnya apa? Lautnya jelas. Mana bayangan kita mana? Bayangan hitamnya doang, gak ada pan. Ini performansi RT kan? Ah, RT? Apa ya, RW harus? RW itu keluaran lah. Gak ada bayangan kapal. Kapalnya gak ada. Bayangan hitam doang, gak ada bayangan mantulnya. Gak ada. PC bagus. 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 Yang gue marah adalah gue harus bayar $10 dan hampir gak ada perubahan. Oke, ini Rockstar lu. Wah, gue udah gak ada harapan kita 6 nih. Nah, serius gue udah gak ada harapan. Besok kita ke Rockstar. Besok ke Rockstar deh gue. Kanan. Dia bawa bensin. Kanan. Masa mau bantu Amerika kan lagi krisis bensin. Oh iya benar. Oh airnya masuk. Mana air masuk? Sama aja. Malah cari. Gila deh main jetski hujan-hujan. Tabrak aja bego lu. Gak kena. Kalau pas banget kena tuh. Oh iya kan. Jolek. PS5 nih. Homing. Ngapain? Ngapain? Pengen tau nyangkut gak kalau PS5? Sama aja kan, kalau bego samanya nyangkut. Pasti. Kalau hanya nyangkut kan? Oh iya. Karena PS5. Oh iya benar. Baru muncul batunya. Sumpah. Baru muncul. Wah gawat nih. Parah. Ini kalau pantulan kayak gini, ini cube doang ini. Dia bikin cube versi rendah. Jadi kelihatannya kayak nipu. Dengar ray tracing ini. Belum. Ini ray trace. Tuh, mantul tuh cahaya itu di air ada. Serius? Iya, dubur babi. Mana? Di ray trace. Masa? Lompat trace itu mau mati. Ray trace air ada pantulan nih, ada pantulan tadi. Ada. Kincerangin. Oh, kincerangin. Mana? Ini. Kalau ray trace, dia berdiri nih. Dia berdiri itu di bawahnya pasti udah langsung dia bayang orang-orang. Ini cube doang ini. Iya. Ini cube. Ray trace orangnya enggak ada. Nih, mobil enggak ada. Kenapa? Karena mobil kan loading.
Dia tuh cube di map yang enggak ada loading, ngerti enggak lo? Cuman cube map yang benda mati doang. Yang benda stay, benda stay. Itu retrace kan? Bukan retrace. Stop ngomong retrace kalau bukan retrace. Itu bukan retrace. Itu cube mapping. Itu mapping apa? PS5. Cube mapping. Ini PS5 kan? Cube. Aku retrace. Aku pokoknya Rockstar. Penipuan. Ini PS5 kan? PS5. Berarti lihat apa retrace? Apa retrace? Lihat bayangannya. Enggak ada. Bayangin cube low ini lo banget itu. Ini orang lewat nih. Mana bayangan dia? Mana retrace? Gantilah. Siapa tahu fidelity, yang fidelity. Siapa tahu fidelity itu adalah ya kan. Harus fidelity dong. Atau jangan-jangan dari tadi ada retrace sendirian lagi enggak kita on. Enggak ada. Enggak ada kan? Itu apa tuh? Measurement system apa? Itu imperial sama metric. Measurement system. Meter sama miles gitu-gitu. Enggak penting. Motion sensor vaksin apa tuh? Motion sensor. Mana? Ya dia vaksin. Vaksin enggak dia? Vaksin. Oh, vaksin apa enggak gitu? AstraZeneca, atau Sinovac. Apa bedanya? Enggak ada. Mana? Mana pantulan? Lihat pantulan gedungnya aja. Itu gedung. Loh. Itu gedung siapa? Itu cube dong lo lihat di bawahnya. Itu gedung di mana? Lihat itu apa itu? Oh iya ya, kok gedungnya beda sama di atas? Itu apaan pantulan? Di mana, cuy? Ini gedung mana? Iya. Itu gedung itu tapi viral karena cube doang lihat tuh. Kok bisa patok ke sini? Ya Allah, retracing apanya retracing? Ganti retracing. Enggak tuh patungan gedungnya ngaco eh. Enggak masalah apa? Itu eh pantulan jauh banget kan patungnya. Jauh banget. Mana retracing? Lihat. Wah nih. Ini retrace. Wah, ini PS5. Oh iya lupa gua. Harus retrace. Oh, iya, PS5 retrace. Retrace ini. Coba bumbu sendiri deh. Harus retrace harus di luar. Oh, retrace di luar. HTL2. HTL2. Kiri kanan kiri kanan. Lagi. HTL2. Kiri kanan kiri kanan. Retrace. Gila retrace. Blim. Gila retrace banget. Gila. Tembus. Ah. Kepala di Franklin lah. Jadi Franklin ini nanti kalau misalnya dicerita ke cucunya ya. Kakek pernah menabrak gedung. Maksudnya gimana kek? Lantai 1, lantai 26. Gimana ceritanya? Maksudnya kakek gimana? Kakek bangun di rumah sakit. Kenapa? Karena Obamacare. Obamacare masih. 2013 Obamacare masih ada. 2013 Obamacare ya. Belum. Enak ya. Nah sebenarnya jujur aja gue semuanya separuh beli karena oh retres, pentau retres. Mata! Ada itu retro dikit. Dikit? Bentar kan bohong dia. Nggak, air udah pasti nggak ada retresnya. Pantulan mobil nggak ada. Tadi orangnya nggak ada. Jadi retresnya cuma ke apa? Cuma ke bayangan. Yang on. Gitu kan bisa tuh di, emang terpisah kan di on-onin offin gitu. Ah, tapi harusnya enggak sih. Harusnya retres tuh jadi satu paket sih. Semuanya. Bayangan, ini semua udah. Sebenarnya contoh retres itu kan maksudnya Cyberpunk contoh paling gampang bener. Retres nyala ya udah bayangannya itu segala macem. Gila gue dibohongin. Oke okay, guys, jadi ini adalah hari dibohongin sedunia ya. Terima kasih. Hari kebohongan. Nunggu 1,5 tahun loh masalahnya. Kita ngeliat kalau ini view-nya banyak, kita akan jadi walkthrough. Ya. Again. Demi cinta saya terhadap game ini. Mata. Ya, lo yang main. Main. Ya gini lah, ini GTA 5 termurah. Termurah. Untuk grafik segini 60 fps di PS5 termurah. Hanya lu PS5 berapa sih sekarang? Tapi karena langka 15 jutaan juga. Enggak sih. Mendingan lu beli laptop sekarang 19 juta udah dapat RTX 3060. Iya benar. Kayak Acer Nitro 5. Acer Nitro 5. 3060 RTX-nya. Emang kayak Cyberpunk lancar jaya. Apa tuh mobil lama tuh? Dia kejar polisi. Gila 2022 gar grafik begini. Keren kan? Keren loh ini. Dan masih aja ada yang bela. Gua bukan belain Ubisoft ya. Tapi kira Ubisoft tuh enggak ada yang semua dimaki-maki gitu. Kan itu muncratnya keren banget sih itu. Cyberpunk nih kalau Cyberpunk kayak gini nih, waduh abis sudah. Rockstar pengen tahu pada berani enggak protes coba bocil-bocil kutu kupret tuh. Oh, keyboard warrior. Pengen tahu gua. Ayo lo. Gua dihindarin ya. Takut sama lu berarti? Gimana nih? Apa nih? Karena offline. Offline menghindarin lu, kalau online tabrak lu. Oh gitu? Kan gitu kalau online. Kalau online kalau bisa lu cepat mati. Tuh. Dihindarin. Itu gua maluin mobil ya. Gak bisa ya? Gila. Kalau tak ya kagak, setan. Ngapain?
Gitu sih. Lemes soalnya. Iya, dia kesel.